hingga lebat untuk wilayah khususnya wilayah-wilayah pegunungan seperti Mukomuko, Bukulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Seluma, Bukulu Selatan, dan Kaur pada siang atau sore hari, yang kemudian bisa bergerak juga ke arah wilayah pesisir termasuk di dalamnya wilayah Kota Bukulu dan Bukulu Tengah. Kemudian untuk perakiran gelombang sendiri diperkirakan pada kategori sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter tentu bisa berpotensi adanya bencana hidrometeorologis, termasuk di dalamnya adalah bencana tanah longsor dan banjir yang mungkin perlu menjadi perhatian masyarakat ataupun instansi terkait.